Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Radam Kulo Mudo Ahmad Muntofir ingkang maos lumebel mateng nicara ingkang toyo dikun wuninji sambutan pengurus rahbani Simbah Ki Haji Muhammad Syarif pramila dumateng panjenenganipun manggaken sak tetepipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-karramun, usikum wa nafsi taqwallah faqad faza taqul. Amma ba'du, hadratan karamun poros pun krol saking Simbah almarhum ya cuma kasih langgah wonten majlis menika putra rakil ingkang ketepatan. Alhamdulillah lajeng panjenengan Simbah Jumadi kasih langgah. Alhamdulillah kalau mau konfirmasi jam walau mau putul mas kami salamu alhamdulillah seperti itu. Gimukul kalau derek sih gua alhamdulillah gua setiapun alhamdulillah masih setawan dari sepuh saking putra saking tuyo saking kuliah bang sare mukis berpalingan sehat palingan kedua sange Allah tetap sehat salam pun bosoyo sange wis bangun sare termasuk pun pun mantap bangun pun jaki komitmen pengurus kalau tapi nggih di bocah bolu niku nggih tapi alhamdulillah sebagai mangasare hadir wonten hadir sulit mulai saking barep nawa itu rakyat terus ini itu ukhuwah Islam yang pun satu di dunia sebagian teman kalian ini kok bagus tanggung jawab itu saben-saben saking dunia itu gak ada tanggung jawab kita masing-masing itu menjaga Om Sugeng ah suragane bakso. Wah, alhamdulillah. Yang saya pengen lihat yang dari NTB.
Mana yang dari NTB? Loh, katanya ada. Ini Pak Kiai ini. Nanti insyaallah tiketnya saya. Mungkin didongake sesuk yang apa? Akan datang tempatnya Mas Agus katanya. Nggih, moga-moga Mas Agus nanti to, Mas. Njenjing dengerin Mas Agus nggih, dugi sedaya nggih. Nggih. Mugi-mugi Mas Agus nggih kelingan kula. Nah, niki nggih. Insyaallah dados dulur nggih. Amin barakallah. Pun ngajos. Warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد Para pinisepuh ingkang kawula mulyakaken lan bapak-bapak sedaya nggih ibu-ibu niki masyaallah ingkang ngajeng kula le bedaan pun manis ayu dhateng piye kok Boleh jadi ngebu kau? Boleh sah? Gek? Masya Allah. Niki atasnya bener lagi gek. Pulau serikali bapak-bapak e. Nih insya Allah sehat gek. Ya. Sehat alhamdulillah barakallah gek. Mengenek lundur amun ali. Giling-giling gek. Giling-giling. Kali gude sing nyetir pak dagu ngoten nggih. Lho, bapake bingung ora melu. Bapake bingung ora melu. Urip apa urip nggo mangan? Urip nggo mangan. Mboten, lek bener pripun? Urip mangan. Urip nggo mangan. Mangan nggih urip. Oh. Kok jajar ra jelas nek kula pas ceramah iki. Lah iki salah kabeh kok. Urip nggo mangan, nggih to? Nggih, kula jelaske. Nggih. Bu, karepe jenengan iku leres dipundhut marang Allah. Nah, ini yang pengajian dengan Ibu Ziaro ini. Dan saat ini kan bareng kali kula. Mboten ngerti nek yuswane mboten ajeng dawa. Lho niki nggih. Niki. Nggih, pirsa. Dugi pengajiane. Nggih, dugi. Sampun sedo, Bu. Wingi niku. Didongake nggih. Nggih. Putrane Pak Jenderal Sudirman almarhum. Nek pirsa, nggih. Heeh. Alhamdulillah mboten gerah, mboten yes pokoknya digawe penak karo Gusti Allah. Nggih, nggih. Dadosipun apa? Jenengan kula nginjing menawi dipendhet marang Gusti Allah sak menika diparingi husnul khotimah. Amin. Nggih. Ning ora mung aman amin ana syaraté. Silaturahmi. Nggih, niki silaturahmi. Sapa sing hambaku sing gelem introspeksi? Siapa hamba Allah yang mau introspeksi? Diberikan telunjuk ini tidak untuk selalu mengoreksi kesalahan orang lain. Insya Allah mereka adalah hamba-hamba Allah yang mutakin. Jadi Allah itu tidak cinta. Ketika ini ada sebuah kisah Abu Hasyim itu adalah hambanya Gusti Allah sing paling apa? Salate niku tertib, zakate tertib, posone sehingga tahajudnya suatu waktu beliaunya malam itu ajeng sholat tahajud nek jaman riyen niku napa padhasane nggih napa niku jenenge gentong gentong nggih sampeyan iki nggih nggih nek teng Bantul niku genting nggih sami padhasan nggih orang yang ahli sholat malam orang-orang hamba Allah yang sholat malamnya tidak pernah putus dengan bangga gembira Abu Hasyim itu nopo cingkrak-cingkrak atine saking bungae alhamdulillah ya Allah setiap malam kula tahajud ngadep marang jenengan sak menika alhamdulillah wonten malaikat engkang mencatat semua yang menjadi apa perbuatan oh, adakah nama saya yang tertulis di dalam kitab itu kali malaikat dibuka Bu Fadel kitab ini Bu ya saya Bu dibuka bolak-balik sampai dua kali Masya Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah.
ternyata engkau tidak ada bosing. Engkau tidak termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang menjadi orang-orang yang ahli sholat malam. Dengan sangat kecewa, menangis, Abu Hasyim berkata, Ya Allahu Ya Rabb, setiap malam saya melaksanakan ibadah sholat lail, setiap hari saya melaksanakan sedekah, saya berzikir kepadamu Ya Allah, kok tidak ada satupun amalia saya yang engkau catat Ya Allahu Ya Rabb. Sehingga apakah sebabnya hal itu yang tidak membuat hal-hal yang amalan saya itu tidak dicatat oleh malaikatmu Ya Allah. Malaikat sak menika sing ganteng bagus rupawan sak menika ya niku napa matur kali Abu Hasyim. Ya Abu Hasyim, memang engkau adalah orang-orang hamba Allah pilihan. Engkau adalah hamba yang ahli sholat malam. Sepanjang waktu engkau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tapi Allah tidak pernah mencatat itu sebagai amalia ibadahmu. Karena kenapa? Karena hatimu mati. Ketika ada tetanggamu yang kekurangan, ketika engkau ke Baitullah, banyak dari saudara-saudaramu yang kekurangan, yang tidak bisa untuk bersekolah, kau diam saja. Itulah yang membuat Allah itu marah, yang membuat Allah itu murka terhadapmu. Telas skip. Yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmat. Ula rubi surah bi syadati wa lasyirni amri. Wa'lul haqtatan filisyan. Ya.